Okay. Tadi ada satu pilihan lain karena warnanya lebih menarik. Cuma somehow nggak tahu kenapa kepilihnya yang besar. Cuma buku itu lebih memanggil. Mungkin dia udah memplan sesuatu di otak saya, tapi saya nggak tahu. Good start. Open it. 306. 306. Okay. 200. Somehow waktu disuruh milih halaman, otaknya cuma ke 200. Kok nggak tahu kenapa. Really? Wow. Oke. Okay. Tadi mikir dia ngomong kan ada tulisannya di situ. Wow, luar biasa. Dalam mata gue kayak, ya, bisa lah itu mah dituliskan. Semua orang juga bisa melakukan itu. Akhirnya, say it. Okay. Panjaitan. Ada beberapa kata tapi yang menonjol itu adalah kata panjaitan itu yang ada di tengah-tengah bukunya. Really? Wow, okay. Nice. Not bad. Okay. Okay. Doang. Terus ternyata in the end dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya itu dan ternyata sebutkan halaman berapa? 200. 200 dan kata apa tadi? Panjaitan. No. Gila itu sih, kayak gak ngerti deh pokoknya. Mungkin dia punya Lilliput yang ngeliat dari belakang terus masuk ke mulutnya dan menulis kata itu, cuma gak ngerti. Bagaimana Tanta Ginting dapat memilih informasi yang sama sesuai dengan yang saya inginkan? Sebagai seorang aktor, Tanta Ginting memiliki indera visual dan auditori yang lebih dominan dibandingkan dengan orang lainnya. Jadi, untuk membuat Tanta membuka halaman 200 sesuai dengan keinginan saya, yang perlu saya lakukan adalah membuat pikiran Tanta untuk terus-menerus melihat angka 200 dari awal, yaitu dengan meletakkan angka 200 tersembunyi di antara buku-buku yang ada di meja di depan Tanta. Perhatikan replay berikut ini. I'm also into history juga. Oke. Okay. Ya kan? Tapi sebelumnya bisa diangkat dulu. Oh, I need the space. Oh, yeah. Dan
dari banyak kata, bagaimana Tanta dapat memilih kata tersebut? Caranya adalah, di awal, di saat saya berbicara dengan Tanta, yang perlu saya lakukan adalah mengarahkan percakapan Tanta agar mendekati timeline sejarah dari kata yang dipilihnya. Teknik ini disebut sebagai pacing and leading. Mind blasting pokoknya lah, because I don't know how he does it, but he did it, and it was cool. It was awesome.